Assalamualaikum, bertemu lagi di Debara Podcast. Podcast kita kali ini akan membahas tentang Der Klassiker di Liga Jerman. Bundesliga Jerman yang kembali bergulir akan menampilkan laga big match yang bertajuk Der Klassiker antara Borussia Dortmund melawan Bayern München di Signal Iduna Park atau kandang Borussia Dortmund pada hari Rabu. München dan Dortmund merupakan dua tim teratas di klasemen sementara Bundesliga Jerman musim ini, di mana München hanya unggul 4 poin atas Borussia Dortmund dan membuat hasil Der Klassiker kali ini atau di tengah pekan ini akan sangat krusial sekali. Jadwal kick-off Der Klassiker Dortmund melawan München dimulai pada hari Rabu pukul 23.30 waktu Indonesia Barat. Dortmund melawan München akan menjadi pertandingan pertama pekan ke-28 Bundesliga. Penyerang München, Thomas Müller, mengatakan mereka ingin menjadikan pertandingan ini menjadi pekan yang penting dan jelas mereka menargetkan 3 kemenangan sepanjang pekan ini dan mengambil langkah penting dalam perjalanan menuju perebutan gelar di Liga Jerman. Thomas Müller juga mengatakan mereka sudah tidak sabar untuk menjalani pertandingan melawan Borussia Dortmund dan ia berharap tim München bisa menunjukkan apa yang membuat tim mereka kuat dan meninggalkan Stadion Dortmund dengan senyuman. Saat ini München dan Dortmund sama-sama dalam kondisi terbaik menjelang Der Klassiker. Sejak Bundesliga kembali digelar di tengah pandemi virus corona, München dan Dortmund sudah sama-sama meraih 2 kemenangan. Bayern München mengalahkan Union Berlin 2-0 dan melumat Eintracht Frankfurt 5-2. Sedangkan Dortmund menang 4-0 atas Schalke dan 2-0 atas Wolfsburg. Dan pada pertemuan pertama di Bundesliga atau di pekan pertama Bundesliga musim ini, München menang telak 4-0 atas Dortmund di Allianz Arena pada 9 November tahun 2019. Dan bagaimana hasil pertandingan besok? Debara memprediksi skor 1-0 untuk Dortmund, sementara Baron memprediksi skor 3-2 untuk Dortmund, dan Quena memprediksi skor 1-1 untuk Dortmund melawan Bayern München. Dan prediksi siapa yang paling benar kali ini? Kita akan membahasnya besok kembali di podcast Debara. Nantikan terus podcast Debara untuk info-info terkini, baik itu tentang olahraga dan tentang info-info atau berita-berita terbaru pada saat ini. Anda juga bisa menonton tayangan ini di channel YouTube Debara TV. Anda bisa juga mendengarkan podcast Debara Talk ini di channel YouTube Debara TV. Demikian perkesan kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.